Pernah lihat bapak kah? Enggak. Enggak. Enggak pernah lihat bapak. Bapak kemana memang? Enggak tahu. Assalamualaikum. Ada cewek cantik di sini. Ketawa-ketawa. Siapa lagi namanya? Aku lupa loh. Ainun. Oh, Ainun yang penyanyi itu, Kak? Iya. Itu yang artis itu, Kak? Iya. Cita-citamu mau jadi apa? Iya? Hah? Nggak tahu? Nggak punya cita-cita? Pengen jadi apa deh? Mau jadi apa? Mau jadi apa? YouTuber? Anak pintar? Mau jadi anak pintar aja ya? Iya? Orang ditanya omnya, mau jadi apa? Jadi apa? Oh... Mudah-mudahan dia nanti jadi YouTuber. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel saya, yaitu channel Kita Peduli. Saat ini aku lagi bersama adik kecil, nah, adik cantik, namanya Ainun. Nah, ini kita bersama Ibu Munik juga, tetangganya ada di sini juga. Lagi ngumpul-ngumpul di bawah tenda ini nah. Beliau alhamdulillah lagi santai-santai di sini di bawah tenda. Kebetulan mungkin sudah banyak yang lihat video sebelumnya itu tentang keluarga Ibu Munik. Dan kebetulan ada yang transfer uang ke rekening saya. Jadi aku bikin videonya lagi supaya orang yang transfer lihat kalau uangnya sudah sampai. Jangan sampai nanti dibilang, wah Bang Ogi tidak sampaikan titipan saya. Jadi ini kita bikin video untuk nyampaikan titipan dari sahabat Kita Peduli. Nanti mau beli apa kalau ada uang? Ini sudah sekolah Kak Ainun? TK Om. TK? Tapi ini belum masuk sekolah ya? Belum, libur 3 ya? Tahun ini. Dan alhamdulillah kemarin video sebelumnya tuh kita beli apa? Yang langsung saya bayar di sini papan sabetan. Alhamdulillah. Ini di depan sudah full ke atas, di samping sana juga sudah full dindingnya sana, di belakang juga sudah full. Tinggal ini lagi dikit yang di samping sini, tinggal itu sih. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa lagi beli
papan sabetan untuk memenuhi dinding yang sebelah ini. Dan kebetulan memang aku lagi bawa uang 1.200.000, cukup untuk mungkin beli papan di situ lagi, karena saya rasa kalau pakai terpal itu paling beberapa bulan sudah hancur. Kira-kira tahan 1 tahun lah itu. Enggak tahan ya. Enggak bisa tahan kalau 1 tahun. Jadi ini gue beli. Kemarin kita dikasih 900 ya. Nah, kemarin dikasih 900 yang satu mobil itu. Mudah-mudahan nanti bisa beli lagi satu mobil untuk papannya. Inun, kalau dikasih uang mau beli apa? Mau beli apa kalau dikasih uang? Nggak tahu. Beli sepatu sekolah. Mau beli sepatu sekolah, Kak? Ada sepatunya, Kak? Ada. Baju sekolah juga ya. Nah, ini Om kasih uang 1.200.000. Ini bukan uang saya ya. Ini Om titipan orang. Makasih. Sampaikan sama yang nitip. Sudah sampai ke Ainun. Iya. Oke. Pernah lihat bapak kah? Enggak. Enggak pernah lihat bapak. Bapak kemana memang? Lihat bapak kah? Enggak pernah lihat bapak. Bapak kemana memang? Enggak tahu. Cari ibu baru kah? Iya. Oh, enggak tahu. Ya Allah, anak gini ditanya enggak tahu-tahu dia. Ya Allah, enggak usah sedih ya. Ya Ainun harus senyum ya. Ya, walaupun tanpa bapak, Ainun harus tetap semangat ya. Kompak dulu. Iya. Udah simpan uangnya ya. Ya. Ya, disimpan buat beli-beli apa-apa nanti. Sudah memberikan Ainunnya rezeki. Ngomong dulu terima kasih. Terima kasih. Ya. Kakak mana? Oh, di rumah, ada di atas ya. Ada di atas, kakaknya itu di atas di lagi istirahat mungkin. Ainun puasa kah? Puasa. Alhamdulillah. Anak cantik harus puasa ya. Berapa sudah puasanya? 7 aja. Puasa terus. Oh, puasa terus, Kak? Iya. Alhamdulillah. Kadang setengah hari. Puasanya dia ngitungnya setengah hari, Om. Puasanya ini setengah hari, Om. Bukanya dia azan zuhur, bukan azan maghrib. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.